Halo semuanya, jumpa lagi di film channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang aneka tanaman hias di halaman rumah ya teman-teman. Jadi ini macam-macam sekali dan cantik-cantik banget ya. Bunga-bunga ini bougainville teman-teman, cantiknya luar biasa, merahnya ya merekah. Ini saya yang paling suka warna ini, bougainville ya, luar biasa teman-teman. Merahnya itu merah apa ya, merah menyalap gitu, merona, cantik sekali. Nah ini adalah jenis bunga sepatu teman-teman. Jadi bunga sepatu warnanya tuh macam-macam ya. Ini yang kelopaknya satu-satu, ada juga yang menggerombol gitu teman-teman ya. Kalau yang ini yang satu-satu ya, warnanya tuh unik banget ya, kuning kayak agak apa ya, biru begitu teman-teman. Terus ini jenis daun yang teman di merah gitu, cantik sekali ya yang dilihat daunnya ya, warnanya tuh unik, satu gerombol gitu, macam-macam ini warnanya ya. Cantik banget kalau dilihat dari jauh, itu cantiknya luar biasa teman-teman. Nah ini ada sejenis bunga yang dilihat daunnya juga, namanya saya lupa, nama Mia atau apa ya teman-teman namanya ya gitu. Ini gampang ditanam ya, jenis ini dipotek aja langsung ditanam tuh hidup ya. Ini jenisnya pun macam-macam teman-teman. Dulu saya pernah koleksi ya, tapi karena musim kemarau banyak yang pada mati ya. Ini jenis ini kalau kena sinar matahari bagus teman-teman, semakin banyak sinar matahari dia warnanya semakin menyala, bagus ya. Nah ini adalah bunga apa ya, saya lupa teman-teman, kalau nggak salah pacar banyu apa ya, atau bunga acar, saya kurang tahu, lupa ya teman-teman. Pokoknya jenis ini banyak sekali nih, banyak sekali jenis ini. Ini yang merah yang bagus, yang menggerombol ya, jadi merah sekali. Ini cara nanamnya pun gampang sekali ya teman-teman, mudah ya. Dari bijinya ya, dari bijinya seperti ini teman-teman. Nah kalau udah kuning itu dipencet ya, langsung gulung gitu kulitnya ya, jadi hitam-hitam bulat-bulat itu bijinya, disebar. Oh, mudah sekali ya nanamnya juga ini teman-teman, bijinya yang ditanam ya. Ini warnanya ada macam-macam, tapi kali ini cuma warna merah teman-teman. Warna lain ada, yang putih juga ada ya teman-teman. Di sini nggak nanam teman-teman, ini yang merah aja ya. Ini bunganya penuh di batang-batang. Ini batangnya pun merah teman-teman, kayak bunganya, hanya daunnya aja yang hijau. Ini sering didapat di Indonesia banyak ya teman-teman. Cantiknya luar biasa. Ada yang merah jambu juga, ini jenis ini ada putih, merah jambu, terus yang setahu saya gitu warnanya ya. Ada juga yang agak ungu gitu teman-teman. Ini mudah sekali menanamnya dan warnanya juga cantik. Itu kan batangnya merah ya. Nah jenis sepatu bunga sepatu ini warnanya kayak warna oranye gitu teman-teman, cantik banget. Tapi ini juga jenisnya satu-satu begitu ya. Ini agak kuning nih, kuning. Ada juga yang bunga sepatu yang menggerombol ya teman-teman. Kali ini yang satu-satu ya bunganya. Mahkotanya itu hanya satu memutar begitu.
warnanya macam-macam ya teman-teman. Kalau yang menggerombol itu lebih bagus lagi ya. Nah, ini yang merah jambu, warna pink ya teman-teman. Wow. Nah, jenis bunga ini bisa disetek ya teman-teman, satu pohon bisa beberapa warna ya. Nah, kalau yang ini jenis bunga kerokot ya teman-teman, ini cantik banget. Kalau di tempat kami bilangnya itu semutan ya, bunga semutan. Ada dua warna di sini, ada dua warna, merah dan merah jambu ya teman-teman. Itu yang merah jambu, dan jenis ini yang menggerombol ya, yang mahkotanya itu penuh begitu, bukan yang satu-satu ya teman-teman. Jenis kerokotan ini agak awet ya dia, nanti setelah mekar kemudian yang kuncupnya mekar kembali. Kalau yang ada yang jenis yang kerokot lain itu cuma satu-satu ya teman-teman. Ini awet, pokoknya ini awet gitu, pohonnya pun awet teman-teman ditanam. Ini cantik banget yang merah jambu tuh, kayak ada semburat putih dan merah jambu. Ini unik banget ya teman-teman. Ini adalah bunga kerokot sejenisnya ya. Ini yang disukai jangkrik ya teman-teman. Tuh cantik banget. Potnya pun cantik sekali ya teman-teman, putih warnanya. Tinggi seperti itu potnya. Pokoknya bunga-bunga ini kalau ditanam di halaman rumah itu bagus sekali, apalagi ada tamannya gitu. Ini buat jenis ini buat di taman juga bagus ya, di pot juga bagus ya teman-teman. Kalau di taman tuh kelihatan cantik, jadi menggerombol-menggerombol yang satu warna begitu ya. Ini nanti terlihat cantik sekali. Dan yang ini saya nggak tahu namanya bunga apa teman-teman, ini cantik juga, putih semburat ungu ya. Jadi ujungnya, di bagian ujung itu ungu, di bagian bawahnya itu putih teman-teman, luar biasa. Dan ini bunga apa ya, kalau di tempat kami bilangnya bunga wudelan ya teman-teman. Dan tanaman hias yang lain, sini juga ada bunga ros nih teman-teman, bunga mawar. Nah, ini bunga lain, ini bukan bunga mawar, bukan ya, warnanya ungu, cantik banget teman-teman. Pokoknya banyak ya, ini bunga butelan nih, mawarnya nih ya. Cantiknya mereka. Ada yang merah jambu. Kemudian ini sejenis daun, tapi cantik ya teman-teman warnanya. Di sini ada juga bougainville. Nah, ini warnanya merah. Ini merah biasa ya. Bougainville itu paling banyak. Bougainville itu paling banyak warna, teman-teman, kaya akan warna ya. Macam-macam. Kalau disetek bagus sekali ini ya. Jadi satu pot itu bisa beberapa warna ya teman-teman, di setek ya.
Wow, ini cantik banget nih. Nah, ini tanaman hias yang lainnya, teman-teman. Ini ada Aglaonema ya di bawah. Dan tanaman-tanaman hias yang lain, teman-teman, yang saya nggak tahu namanya, teman-teman. Nah, ini janda polong ya. Yang atasnya tadi itu. Cantik-cantik pokoknya, teman-teman. Jadi sekitar rumah itu kalau ditanamin bunga-bunga seperti ini terlihat indah, pokoknya enak, sejuk dipandang mata, ya, teman-teman. Ini yang jenis Aglaonema beda lagi ya warnanya ya. Tuh janda polongnya, teman-teman, tuh. Pokoknya cantik-cantik sekali. Nah, bisa juga ditanam, ditaruh di teras-teras seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada asoka ya. Bunga asoka kecil warnanya merah, teman-teman. Ini ada warna yang kuning ya, dulu saya punya mati, teman-teman, yang kuning. Kira-kira kayak begitu ya, teman-teman, tanaman hias di halaman rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.